Adakah orang berdoa itu dengan perantara dibenarkan? Ya, dibenarkan. Baik itu dengan perantara atau tidak. Dengan perantara macam mana? Hadis dalam Sahih al-Bukhari. Bila kita bersolawat kepada Nabi, adakah betul jika meyakini bahwa para aulia yang telah meninggal dunia itu menjadi sebab keberkatan, dikabulkan hajat dan doa orang yang masih hidup? Doa itu diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu doa. Ada kalanya doa itu dengan direct langsung, ada kalanya doa itu melalui perantara. Melalui perantara yang dimaksudkan di sini adalah perantara yang dibenarkan dalam syariat. Adakah orang berdoa itu dengan perantara dibenarkan? Ya, dibenarkan. Baik itu dengan perantara atau tidak. Dengan perantara macam mana? Hadis dalam Sahih al-Bukhari. Dalam Sahih al-Bukhari ketika diceritakan orang yang masuk dalam gua itu kan, dia kemudian mulut gua tertutup dengan batu besar, yang satu berdoa kepada Allah dengan perantara amal baiknya. Satu minta kepada Allah supaya selesai daripada terperangkap dalam gua dengan bertawassul dengan amal baktinya kepada orang tuanya. Yang satu bertawassul dengan amanahnya kepada anak buahnya. Yang satu bertawassul dengan perbuatannya mengelak daripada perbuatan dosa. Ini minta kepada Allah supaya selesai daripada perangkap itu, tapi dengan bertawassul dengan berwasilah perbuatan-perbuatan yang baik. Termasuk daripada meminta kepada Allah dengan keberkatan seseorang. Ya, Nabi pun pernah berdoa. Katanya dalam kalau bermusafir, katanya Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi ar-raghibina ilaik wa bihaqqi man syaya hadza ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilni al-jannah wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan keberkatan orang-orang yang memohon kepada Engkau. Aku meminta kepada Engkau dengan keberkatan orang-orang yang menginginkan keberkatan daripada Engkau. Ini kan mintanya kepada Allah melalui keberkatan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini meminta kepada Allah dengan keberkatan orang-orang yang diberkati oleh Allah. Seperti mana doa dengan amal tadi diterima oleh Allah, doa dengan meminta keberkatan yang Allah beri keberkatan kepada seorang pun juga diterima oleh Allah, tetap mintanya itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dalil mengenai meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkatan orang-orang yang diberkati oleh Allah. Nah, Al-Imam, Allah, Al-Imam Al-Dhahabi. Al-Imam Al-Dhahabi. Ada menulis buku namanya Siyar A'lam An-Nubala. Saya ingat Siyar A'lam An-Nubala, ya. Ada dahulu di zaman satu pemerintahan raja, musim kemarau panjang. Tak turun-turun hujan. Maka dinasihatkan kepada raja untuk menziarahi kubur Al-Imam Al-Bukhari. Untuk menziarahi kubur Imam Al-Bukhari. Berziarah kepada kubur Imam Bukhari, minta kepada Allah. Bukan minta kepada Imam Bukhari. Meminta tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada orang tak debuk, tak boleh minta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta kita minta kepada manusia pun hakikatnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui manusia yang memberi kepada kita. Akhirnya Allah turunkan hujan dengan berziarah ke makam Al-Imam Al-Bukhari. Keberkatan yang Allah beri. Dengan keberkatan yang Allah berikan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari jadi hebat sebab apa? Sebab Allah jadikan dia hebat.
dengan kehebatan yang Allah kasih kepada Imam Bukhari, itu kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Imam Bukhari-nya sendiri yang memberikan kuasa untuk mendatangkan hujan. Tak ada siapa boleh melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya.